Jadi berat badan turun juga. Diet atau seneng dah. Enggak urusan pun diet atau emang diet. Kenapa sampai diet kenapa pun emang? Sekarang kan kemarin kan gebala banget ya. Nah sekarang kan udah mendingan nih, udah pengen mendekati papan-papan triplek lah ya gitu. Kemarin sempat berapa? Kemarin 80. Sekarang ini udah 63. Target aku 55. Tapi ini balik ke gadis dulu ya, Bu. Udah, tapi ini apa namanya? Turun berat badan bukan karena stres atau enggak? Enggak ada stres-stres. Memang pengen nurunin badan aja karena kan gemuk banget kan, apalagi pipinya ih. Tapi ada tuntutan kerjaan masih pun akhirnya memilih. Enggak sih, enggak ada tuntutan kerja, emang kemauan aku sendiri aja gitu. Bun, dietnya gimana sih? Kurang enggak tuh olahraga toh? Olahraga iya, terus sama ke dokter gitu. Iya. Oh, berarti konsultasi dia. Kenapa sih kurang sampai hopeless minta konsultasi ke dokter biar maksudnya tepat gitu dietnya? Iya, biar tepat. Ini makanannya apa aja buat pagi, siang, malam. Jadi dietnya bagus. Insecure, kurang percaya diri atau gimana sih? Kalau kemarin dengan keadaan dengan berat badan kemarin, insecure nggak? Oh enggak lah, karena emang pengen kurusin aja gitu. Jadi enak kalau pakai oh my god aku udah S gitu. Kemarin masih XL. Oh, kemarin tuh aku XL ke L gitu. Nah sekarang udah pakai L, ya ampun kedodoran. Tapi nggak insecure? Enggak dong. Tetap percaya diri ya. Tetap percaya diri. Namanya juga kan Hamidun. Tapi apa ini apa namanya jadi langkah awal untuk move on, untuk membuka diri jadi harus lebih cantik lagi atau seperti apa? Iya gitu ya. Ya pokoknya udah kedepannya pengen ya udah menata diri lagi. Ya gitu aja udah memperbaiki diri semuanya lah diperbaiki. Tapi ada yang deketin enggak sih Bun sekarang? Banyak. Ada. Enggak tahu aku mah. Ada yang WhatsApp. Katanya pengusaha Bun, benar enggak? Wah. Kalau bunda ketawa bener. Tahu dari mana kan? Oh bener berarti ya? Gak tahu. Pengusaha ya bun ya. Gak tahu. Tapi yang penting gini, satu, gak cuma sayang ke aku. Yang penting lihat dulu nih ke Azamnya dulu. Bener-bener gak lo sayang sama Azam. Nih buat kalian, apalagi yang di belakang kamera nih yang jomblo, ya. Aku gak peduli kalian mau kerjanya kayak gimana. Yang penting kerja kerasnya itu nomor satu, gitu. Gak males gitu aja. Dan yang penting sayang sama anak aku, gitu. Nih yang pakai kacamata nih. Iya, iya, iya. Yang pernah foto ya. Baru nikah lu, maaf ngapain? Yang dudanya pun. Berarti antara lain maksudnya yang sayang sama aja mah ya. Yang terpenting nomor satu itu dulu. Aku pengen lihat dulu kalau misalkan dia ngedeketin aku, gimana caranya sih dia ngedeketin Azam, aku lihat. Tapi sekarang aku bocorin lagi kan. Tapi sekarang udah buka hati belum sih? Sekarang iya, nunggu masa kita lihat aja lah. Lihat ke depannya aja lah, kalau mau terburu-buru juga. Tapi udah buka hati maksudnya udah. Aku lagi mau cari cuan, yuk masuk yuk cuan. Ya, yuk. Berarti enggak harus kaya raya. Enggak harus, yang penting dia kerja keras. Dia punya kerjaan yang tetap. Dia punya penghasilan yang tetap. Yang penting kerja keras, semangat nomor satu. Dan sayang sama aku, sayang sama Azam. Terpenting satu Azam. Pasti lah. Sama gak boleh kadek ya. Ya dong. Udah tapi sekarang